Ini ada Avanza lagi. Ini lampunya kusam ya, kita tengok nanti terima beres enggak apa-apa. Nah, ini 2009-an ya, tipe G. Harganya ini 86 juta. Nanti terima poles, terima kinclong enggak masalah. Nah, mesinnya seperti ini, kelihatan kotor ya. Kelihatan kotor, kelihatan kusam, tapi jenengan malah tahu mentahnya, tahu alaminya seperti apa. Nah, jadi istilah orang yang mau nikah itu tahu kekurangan pasangan yang mau dipinang, seperti itu ya. Kalau jenengan mau berarti rezeki, jodoh. Kalau enggak mau berarti belum rezeki, enggak apa-apa. Yang penting kita sudah memperlihatkan kekurangannya. Adapun di Prabu Motor itu enggak semua mobil mentah ya. Dari jumlah mungkin lampu-lampu seperti ini kusam ya, nanti terima kinclong. Terima seperti itu kinclong ya. Dari mungkin 100% yang ready ada sekitar 70%an, yang 30% masih mentah. Lagi Pajero, Pajero tahunnya 2009, Pajero 2009 platnya R. Ini yang exit 4x4. Harganya ini kita jual cukup 189.500 saja. Ini kita obral, yang minat silakan Pajero exit. Yang limited ya, 4x4. Banyak kalau jenisnya brio seperti ini. Nah, ini ada lagi SL7 tipenya beta ya, tipe tinggi. Tahunnya 2020. Harganya ini kita jual cukup 197 juta saja ini, manual transmisi. Yang minat silahkan SL7. Banyak sekali ya untuk jenis-jenis mobil-mobil tahun muda, dari Bon, ada Expander, nah, yang bisa lanjutan pinang. Ras ini banyak sekali kalau jenis-jenisnya ras. Platnya lokal-lokal ya itu. Ada BRV juga, tahunnya 2016-an. Harganya ini kita jual cukup 148 juta saja. Expander Ultimate pun juga ada. Matic yang jelas kalau Ultimate 2018, harganya ini kita jual cukup 209 juta saja Expander Ultimate-nya. Ada juga Xenia R Sporty. Xenia R Sporty ini. Ini harganya kita jual cukup 136 juta saja nih Xenia Sporty 4B. Ini baru masuk juga. Untuk tahunnya berapa ini belum ngecek ya, karena baru datang. Nah, transmisinya manual seperti ini kondisinya. BRV pun juga banyak sekali, tinggal pilih aja. Manual Matic kita komplit. Dan ada juga Avanza, Avanza facelift, Avanza Barong. Nah itu, tinggal pilih aja. Nah, ini ada lagi Toyota Rush TRD Sportivo tahunnya 2018. Mohon maaf, ini 2019 ya, platnya S. TRD Sportivo harganya ini kita jual cukup 208 juta saja ini, warna hitam. Untuk transmisinya manual. Nah, cok-coknya pun juga masih ori ya itu, bisa dicek. Nah, terus ada lagi jenisnya Mobilio. Mobilio mata sipit ya, platnya Loklana E, tipenya RS. Harganya ini kita jual cukup 149.500. Ini kita obral, yang minat silakan. Ras Avanza itu murah-murahan ya, itu 100-an, 100 sedikit 110-an ya. Dua-duanya itu harganya sama kurang lebih. Itu yang tipe S itu juga tipe G. Avanza all new ya. Ada Avanza murah-murahan, insya Allah nggak mahal ya. Avanza ini 2006-an, platnya B, tipe G ya. Harganya cuma 76 juta itu ada tulisannya. 76 juta yang minat silakan monggo. Manual transmisi. Dan juga ras platnya warna E, Expander. Nah, silakan. Silakan jalan pilih. Nah, ini juga ada lagi Expander Ultimate tahunnya 2018 ya. Ultimate ini yang jelas matic transmisi. Warnanya juga putih favorit. Harganya ini kita jual cukup 208 juta saja nih. Yang minat silakan. Ada lagi Mobilio mata sipit 2017-18 ya untuk tahunnya. Harganya ini kita jual cukup 154 juta plus cabut bergas. Ini transmisinya manual. Nah, yang minat silakan. Banyak sekali ya mobil-mobil jenis-jenis warna-warna putih seperti ini. Nah, di Prabu Motor. Nah, tinggal pilih saja. Avanza Barong seperti ini. Platnya G 2016. Harganya 135 juta saja ini. Matic transmisi. Nah, ini ada lagi Expander. Tipenya Exit tahunnya 2018. Transmisinya manual, warnanya putih favorit. Nah, untuk kondisinya seperti ini ya, masih bagus, jok-joknya juga masih ori itu, bisa dicek. Nah, manual untuk transmisinya. Harganya ini kita jual cukup 184 juta saja ini. Yang minat silakan Expander Exit. Nah, ini juga ada lagi Terios Deluxe platnya Loklan AE ya, tahunnya 2020-an, 1920 ya untuk tahunnya. Platnya lokal, matic transmisi. Nah, seperti ini untuk kondisi. Barcode-nya pun masih ada. Nah, ini bisa dicek. Nah, seperti ini matic ya untuk transmisinya. Harganya ini kita jual cukup
189 juta saja ini. Yang minat silahkan. Banyak kalau jenis-jenis stereo seperti ini di kita. Nah, ini ada lagi Brio ya, platnya AD, tahunnya 2019-an, platnya lokal. Lokal Jawa Tengah ini, platnya AD warna merah. Transmisinya manual. Mobilnya bagus dan terawat untuk kondisinya. Harganya ini kita jual cukup 143 juta saja nih, yang minat silakan. Nah, Brio New facelift ya. Nah, ini juga ada lagi R3. R3 New 2021 untuk tahunnya. Harganya ini kita jual cukup 185 juta saja. Nah, ini gudang GTS kita ya. Ini ada mobil Brio. Ini RS 140-an, naik turun itu dan 14-an, 14-15. Ini ada Mazda, Mazda harga 90-an yang ini. Ini juga 94. Swift RAS 144 2015-an itu. Avanza 2010 ini cuma tipe G ya, 89 juta yang minat silakan. Avanza tipe G 2010. Ini Xenia XI, ini juga 80-an. 2011 ya XI. Nah, ini ada R3 Renteng. R3 itu dari 100-an ya, 100-an sampai 130-an itu jenis ini, naik turun itu ya. Nah, tinggal pilih saja Avanza. Avanza stok kita melimpah. Avanza Barung itu dari 130-an ya startnya. Start harga dari 130-an. Nah, ini juga ada lagi Avanza Barung tahunnya 2017 ya, warna putih favorit. Harganya ini kita jual cukup 137 juta. Yang minat silakan. Banyak sekali untuk update-update yang baru datang di Prabu Motor. Silakan bisa jalan Pinang. Nah, ini tepatnya lokasi ada di showroom utama ini. Dan juga R3 tipenya G, ini yang matic transmisi ini. Jarang-jarang kalau yang matic. Ini pas kebetulan baru datang. Nah, yang minat silakan R3 G-nya. Cuma harganya belum bisa kita sebut ya, karena baru datang untuk unitnya. Seperti ini. Nah, ini ada juga Innova Reborn diesel ya, bahan bakarnya diesel, platnya lokal AE. Manual transmisi, harganya ini kita jual cukup 306 juta saja ini, tahunnya 2018, platnya lokal. Banyak ya kalau jenis-jenisnya Reborn seperti ini, tinggal pilih saja di Prabu Motor. Nah, ada yang bensin, ada yang diesel, nah itu diesel ini. Manual 2016, ada Innova Grand 2012-an ini juga ada. Nah, ini ada lagi Fortuner diesel ya, tahunnya 2008, platnya D Bandung. Manual transmisi. Nah, seperti ini ya untuk kondisi interiornya, manual. Warnanya hitam. Harganya ini kita jual cukup 178 juta saja ini, yang minat silakan. Diesel. Bahan bakarnya diesel, tahunnya 2008. Nah, yang minat silakan. Dan juga Terios, platnya lokal AE, Terios New ya, Terios New Deluxe. Ini tahunnya 2020 pemakaian, platnya lokal. Matic transmisi, harganya ini kita jual cukup 189 juta. Nah, sudah ada harganya, kita obral. Nah, terus ini ada lagi Yaris. Yaris ini tahunnya juga muda. Yaris seperti ini banyak sekali ya jenisnya. Nah, ini manual transmisi, harganya ini kita jual 143 juta saja ini. Warnanya oranye, manual untuk transmisinya. Brio kemarin sudah kita review, plat N kemarin ya sudah kita review. Ini Ayla untuk tipenya X, nah itu tahunnya 2014-an, naik turun. Ini 70 jutaan ya, baru datang soalnya, 70-an koma yang jelas. Ayla tipe X manual, yang minat monggo silahkan. Nah, ini deretan mobil-mobil jenis city car ya, banyak sekali pilihannya. Dari Aris ada Honda Jazz, terus Brio pun kita ready. Honda Jazz ini tahunnya 2015-an, harganya ini kita jual cukup 182 juta saja ini, yang minat silakan. Dan juga jenis-jenisnya Brio itu, yang bisa jalan pilih. Yaris ini masih 200-an koma ya, karena yang new 2020-an nih, platnya lokal. Nah, ini ada lagi Honda Brio tahunnya 2019 ya, manual transmisi. Warna abu-abu, harganya ini kita jual cukup 133 juta saja ini, 2019, yang minat silakan. Nah, ini ada lagi R3 GX ya, tahunnya 2018, warna putih favorit, transmisinya manual. Harganya ini cuma 169.500, nah, yang minat silakan. R3 GX yang jelas pakai start engine ya, nah, jok-joknya pun juga masih ori seperti ini. Masih original untuk jok-joknya, kondisinya pun juga bagus.
yang minat silahkan. Nah, ini juga ada lagi Honda Jazz RS tahunnya 2015-an ya, naik turun itu 2015-an, matic transmisi. Harganya ini kita jual cukup 184 juta saja ini matic untuk transmisinya. Nah, yang minat silakan, warnanya juga warna-warna merah. Dan juga yang abu-abu 181 juta aja ini manual untuk transmisinya tapi. Banyak ya kalau jenis Brio, ada yang matic, ada yang manual, kita komplit. Nah, kita sediakan ya kalau jenis-jenis Brio seperti ini. Ini mobil-mobil yang sangat ramai di pasaran. Jajun di Tewi Prabu Motor banyak sekali ya. Harga dari 60 jutaan yang tersedia sampai 70 jutaan itu ya. Stoknya banyak melimpah jenis-jenis Datsun. Short long ada semua. Pokoknya jenis Datsun itu kita kompleti ya, karena mobil yang ramai di pasaran. Nah, ini ada apa? Seninya ini juga baru datang, platnya lokal. Nah, kita tengok ya. Ini seratusan ya seninya ini. Baru saja datang. Seninya Honda Jazz RS 2009. Oh, 2008, mohon maaf. 2008 ya, RS. Platnya itu B. Kita tengok matic atau manual. Matic ya. Ini harga 105 juga ada, kalau ini agak tinggi kebetulan. Nah, ini 117 yang minat monggo silakan RS-nya. Matic transmisi. Jadi tergantung kita dapatnya ya. Ini ada lagi yang Ultimate 2018-an. 17-18 ya untuk tahunnya. Harganya ini kita jual cukup 209 juta saja ini. Yang minat silakan. Terus ini juga ada lagi Exit 2018-an warna hitam. Orangnya ini warna hitam. Ini ada warna hitam, ada warna putih, komplit ya di kita. Ini masih 190-an ini, 2018. 194. Nah, Exit. Yang minat silakan. Nah, ini ada lagi Mobilio facelift tipenya RS ya. Facelift tipenya RS, platnya Loklana E ini. Harganya ini kita jual cukup 149.500, yang minat silakan. Tipenya RS ini manual transmisi. Nah, kondisinya seperti itu ya. Bisa dicek. Ada lagi R3 New tahunnya 2018-an ya, warna putih favorit. Manual transmisi, harganya ini kita jual cukup 166 juta saja ini, yang minat silakan R3 New. Ada juga Innova bareng ya, Innova bareng platnya L, matic transmisi 2013. Ini harganya kita jual cukup 224 juta saja ini, yang minat silakan. Dan ada lagi ini Innova Avanza, mohon maaf Avanza ya, Avanza Veloz juga baru datang. Yang minat silakan. Nah, ini ada lagi Yaris TRD Sportivo tahunnya 2017 ya. Ini baru masuk, langsung kita obrol aja. Manual transmisi, harganya ini kita jual cukup 159.500 saja ini. Yang minat silakan obrol. Pasiknya pun juga hidup TRD Sportivo ya. Peleknya juga udah 2 ton 2017. Kondisi interiornya seperti ini ya. Bisa dicek. Yang minat silakan Yaris TRD Sportivo-nya. Nah, ini juga ada lagi Avanza Barong tahunnya 2017 ya, warna putih favorit. Harganya ini kita jual cukup 137 juta. Yang minat silakan. 2015-an ya, 15-16 tuh tahunnya kurang lebih itu. Ini 145 juta saja ini kalau yang ini. Belum facelift ya. Kalau yang ini sudah facelift. Aslinya pun juga udah digital. Nah, yang minat silakan. Ada lagi HR-V. HR-V tahunnya 2016, warna hitam ya. Warna hitam HR-V 2016, harganya ini cuma 186 juta saja ini HR-V. Yang minat silakan. Yang warna merah pun di kita juga ada ya itu. Matic transmisi tipenya tipe E. Ini cuma tahunnya 2015-an. Harganya ini kita jual cukup 185 juta saja ini HR-V. E CVT ya, tipenya E. Nah, itu. Dan juga Mobilio. Mobilio ini ya, Mobilio warna putih favorit. Warna-warna favorit ya ini Mobilio tahunnya 2015-16 tuh tahunnya. Harganya ini cuma 139. Fortuner lagi, ini murah meriah. 189 juta, dapat Fortuner 2010-11 tipenya juga G, pajak hidup. Baik, kalau intinya gini ya, untuk konsumen atau follower lama sudah hafal, kalau kita sebut mati berarti mati. Kalau tidak kita sebut biasanya pajaknya hidup ya, seperti itu ya. Kalau mati kita sebutkan langsung mati berapa kali seperti itu ya. Ini 2010 11 tipe G, harganya murah 189 juta. Yang minat monggo. Nah, minus di sini. Nah, ini kusem. Nanti terima polis enggak apa-apa, kalau itu bonus ya sama bumper itu. Silakan yang minat. Enggak usah mahal-mahal.
Ini Innova kemarin yang plat S 158 Pegi Grand. Taruna baru datang lagi, silahkan yang minat Tarunanya. Ini tahun 2002, ini yang sudah injeksi ya, Taruna yang sudah injeksi manual. Joknya ini ori cuma cover aja, Taruna injeksi. Harganya ini 49.500, 40 jutaan ya, murah meriah. Yang minat monggo, platnya juga lokal L Surabaya, merapat. Yang minat Tarunanya 49.500, murah meriah saja. 2015-an ya, 15-16 tahunnya kurang lebih itu. Ini 145 juta saja ini kalau yang ini. Belum facelift ya, kalau yang ini sudah facelift. AC-nya pun juga sudah digital. Nah, yang minat silakan. Ada lagi HR-V. HR-V tahunnya 2016. Warna hitam ya. Warna hitam HR-V 2016. Harganya ini cuma 186 juta saja ini. HR-V. Nah, yang minat silakan. Yang warna merah pun di kita juga ada ya itu. Matic transmisi tipenya tipe E. Ini cuma tahunnya 2015-an. Harganya ini kita jual cukup 185 juta saja nih HR-V. E CVT ya, tipenya E. Nah, itu dan juga Mobilio. Mobilio ini ya, Mobilio warna putih favorit. Warna-warna favorit ya ini Mobilio tahunnya 2015-16 tuh tahunnya. Harganya ini cuma 139. Kita mau review CR-V. CR-V ini manual, tahunnya 2000-nya. Berapa mas? 3 apa mas? 3, 2003 manual. Pajak hidup tentunya ya, kalau mati kita bilang mati, kalau hidup-hidup cuma mepet aja plat L, harganya 60. Monggo pak, 9 juta. Ini obral ya, 69 juta, yang minat silahkan monggo. Murah-murahan, 69 juta saja. Jazz RS yang facelift banyak ya. Ini 2012-13an ya, kalau facelift itu tinggal pilih monggo. Seperti ini harga dari 130-an sampai 150-an itu. Banyak pilihan, tinggal pilih. Matic manual ada semua, komplit ya. Ini kalinya velg racing, kalinya tapi ganteng ini velg racing. Tipe G ya ini ya, 100-an lebih, enggak banyak. Kalinya harga 99 pun di Prabu Motor juga ada. Tinggal pilih monggo. Jenis-jenis kalinya banyak pilihan. Warna hitam, putih ada semua, tinggal pilih monggo. Ini kita mau review yang Avanza ini ya, 2013-an kita tengok manual. Ayo terus maju. Ini harganya 113.500 manual. Ada TV-nya terus. Lurus, Pak. Nah, ya, minta silakan monggo. Tipe G, pajak hidup tentunya ya. Tipenya G, yang 109 juga ada di depan sana yang warna hitam. Mitsubishi Lancer balap ya, silakan. Nah, ini yang untuk 2 tahun 2002 itu ada yang masih gen awal sama gen yang kedua ya. Yang ini ya, ini yang 2002 tapi yang gen akhir, 2002 akhir. Ini manual Lancer balap ya, minat silakan. Velgnya aja mahal, ini cuma kotor aja, kita tengok itu ya, cuma kotor Lancernya. Yang minat silakan monggo, ini harganya kita jual murah cuma 58 juta. Yang minat monggo silakan. Ada Jalen. Jalen 2000, tahun 2000 ya. Minus pajak, pajak off. Offnya 3 kalian, tapi harganya murah cuma 27 juta ya. Minat silakan. Jalen yang new ya, mobil balap ini. Kijang ini LGX ya, LGX. Kita tengok dulu interiornya. Oh iya bener, LGX. Harganya murah, ini cuma 59.500 ya. Minat silakan monggo. 49.500 ya, 40-an kategorinya LGX. Yang minat monggo. Estrel ini cuma 60 jutaan, mobil Giaga seperti ini ya. Yang Jazz RS 2013 lokal AE harga 149 juta ya. Minus silakan monggo. Minusnya di bumper ini aja, nanti terima beres ya. Jazz-nya RS 2013 yang matanya matic ya. Matanya sudah putih ya. Nah, kita tengok seperti ini. Ya, minus silakan monggo. Mobilio RS ya, 2014 plat B itu ya, 2015-an. Nah, ini harganya 146 juta. Yang minat silakan monggo, 146 juta RS. Matic transmisi. Monggo baru datang. Untuk RS-RS tinggal pilih ya, banyak sekali monggo. CVT. RS yang CVT. Ini ada Ayla R Matic juga. Matic ya Ayla nih, Mas. Matic plat F. Ini ada mobil RS lagi, ini yang putih. Ini ada Avanza tipe S, ini nanti terima beres juga. Kayak bumper-bumper lampu terima beres ya, 2008 yang tipe tinggi ini.
Ini 80 jutaan juga manual. Baru datang semua soalnya. Baru datang semua. Udah Yaris harganya 109 juta ya, Minas silakan tahunnya muda ya. Nah, itu platnya B. Ini ada Calya 2017 103 juta tipe G. 2017 ya. Ini ada Terios ini 112 juta. AE lokal tinggal pilih, monggo banyak pilihan ya. Berapa meter Avanza lama juga banyak. Avanza lama 2006 76 juta yang itu kayaknya ya. Kalau yang ini masih 80-an koma itu. Di atas 80 ya jelas. Ini ada R3. Monggo R3 ini 120-an koma 2016 yang mata renteng soalnya ya. Nah, ini juga ada lagi Avanza Barong tahunnya 2017 ya, warna putih favorit. Harganya ini kita jual cukup 137 juta. Yang minat silakan. Banyak sekali untuk update-update yang baru datang di Prabu Motor. Silakan bisa jalan Pinang. Nah, ini tepatnya lokasi ada di showroom utama ini. Dan juga R3 tipenya G, ini yang matic transmisi ini. Jarang-jarang kalau yang matic. Ini pas kebetulan baru datang. Nah, yang minat silakan R3 G-nya. Cuma harganya belum bisa kita sebut ya, karena baru datang untuk unitnya seperti ini. Nah, ini ada juga Innova Reborn. Innova Reborn diesel ya, bahan bakarnya diesel, platnya lokal AE. Manual transmisi, harganya ini kita jual cukup 306 juta saja ini, tahunnya 2018, platnya lokal. Banyak ya kalau jenis-jenisnya Reborn seperti ini, tinggal pilih saja di Prabu Motor. Ada yang bensin, ada yang diesel. Nah, itu diesel ini. Manual 2016. Ada Innova Grand 2012-an ini juga ada. Nah, itu ada Taruna, Taruna yang tipe tertinggi yaitu Oxy. Ini harganya berapa ini? Baru masuk soalnya Oxy ini. Baru saja datang. L300, Mas, Mas. Tutup, ditutup tolong. Ditutup platih anu nih, tutup. Nah, ini baknya aja bisa buat ngaca ya. Nah, ini 157 juta masih dipakai berapa tahun? 2 tahunan Mas, kurang lebih ya. 2 tahun lebih lah. Nomornya ya, AE. Yang minat monggo silakan. Teman-teman ya, deretan pickup-pickup, grand max pickup banyak juga. Meskipun tidak terlalu banyak tapi lumayan lah. Ini ada Panther pickup juga harga 80-an. L300 juga ada, silakan ya. Panther pickup tahunnya muda ini soalnya. Dan masih banyak yang lain tinggal pilih. Mobilio RS ini masih dipakai berapa ya? 4 tahunan ya, RS matic yang mana silakan. Manual, matic juga ada, manual ada ya, mata sipit seperti Panther Sporty yang kita review ini ya, sebelum ini kita sudah kita review ya. Cuma kemarin di seberang jalan ini kita review detail platnya AE itu ya. Harganya murah. Ini 59 juta Sporty ya, yang mana silakan. Mobil gagah. Ini touring, Panther touring tapi generasi yang tua. Kalau generasi mudanya mungkin anaknya ini itu touring ya, Panther touring. Ini mungkin bapaknya atau ibunya. Spesiesnya sama. Itu. Ya, minat silakan. AC juga double itu ya. Silakan ya, minat monggo Panther-nya.